Sesuai dengan judulnya, jadi kali ini saya akan mengganti shield shock depan dari Ninja 250 FE. Yang pertama saya pesan shield shocknya, tapi salah kirim. Diameternya lebih kecil, jadi tidak pas. Shocknya ini hanya 34 mili, sedangkan yang Ninja FE itu diameter asnya 37 mili. Ya, dari segi kodenya mungkin ini milik dari Ninja 250 yang single silinder mungkin, atau yang tipe setnya kurang tahu juga. Jadi untuk solusinya, setelah dicari-cari di internet atau YouTube, ketemulah katanya shield shock dari Thunder 250 bisa dipakai. Ya, saya cari-carilah yang ini adalah shield kepunyaan dari Thunder 250. Nah, seperti ini. Dari segi diameter dalam sih sama 37, jadi ya dicoba aja dulu. Kalau dari segi harga, kalau price list untuk Kawasaki, untuk Ninja, seal yang di Singaraja ini 190 ribuan untuk satu pieces, jadi dikali dua ya 380-an. Sedangkan untuk yang ini Thunder jauh lebih murah. Satu piecesnya ini kalau saya beli ini, kalau ini sih pesannya online, jadi sekitar 40.000 satu, jadi ya cuma 80.000. Ya dicoba aja, mudah-mudahan hasilnya memang pas dan bisa.
Ini pemasangan silsoknya sudah selesai. Saya sudah pakai lebih dari 20 km dari bengkel menuju ke rumah. Silnya bisa dipasang di soknya dengan mudah, jadi memang pas. Dan setelah 20 km lebih jalan, ya tidak ada kebocoran, jadi memang memang sil runner 250 itu bisa dipasang di sok depan Ninja. Tapi untuk sil sok itu tidak semua Ninja 250 bisa dipasang. Jadi hanya untuk Ninja Karbu dan Ninja FI yang pakai fairing. Kalau untuk tipe setnya tidak bisa. Terus yang single silinder juga rasanya tidak bisa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah diameter asoknya itu, karena untuk sil Thunder 250 itu hanya pas di asok diameter 37 mili. Jadi selama Ninja itu pakai sok dengan as yang diameternya 37 mili, jadi bisa. Selain harganya juga lebih murah, mungkin hampir sepertiga dari harga sealnya yang original untuk Ninja. Jadi bisa memperirit biaya. Jadi saya sudah membuktikan, jadi seal Thunder 250 itu memang bisa dipakai. Jadi sekian, ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.